Bapak-bapak Presiden yang kami hormati, Kapolsek Pelantikan yang kami hormati, dan Pos Pelantikan yang kami hormati, dan seluruh jajarannya, walaupun bincang, seluruh peserta Karnaval Ingat Teman-teman Pelantikan 15 Agustus tahun 2023 ini akan segera dimulai. Namun sebelumnya, marilah agar dalam perjalanan ini kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum start dimulai, marilah kita ikuti sambutan dari sambutan sekaligus pelepasan nomor urut A01 oleh beliau Pak Tamat. Kami persilakan. Ya, mohon kusik di depan untuk di terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Ini suasana yang gembira tentunya. Mari kita ikuti kegiatan Karnaval Budaya Kecamatan Pelantikan. Semoga semuanya berjalan lancar, tertib. Tolong diikuti petunjuk dari pimpinan regu. Ini anak-anak, siswa-siswi, kemudian juga diikuti peserta umum dari desa, dari dinas-dinas dan kantor. Semoga acara ini berlangsung meriah. Kita buat macet dari ini, Pelantikan. Tepuk tangan. Semoga acara ini berjalan sukses, damai, sehat semuanya dari awal sampai akhir, sehat semuanya dari start sampai finish, dan bisa pulang dengan tentu sehat walafiat semuanya. Amin. Yang capek dipersilakan istirahat dan tidur, gitu. Terutama yang anak-anak ini, tolong bisa mengukur kemampuan masing-masing supaya di perjalanan tetap bisa baik, tetap bisa utuh, tapi tetap menjaga kesehatan masing-masing. Untuk itu segera kita mulai dengan hitungan mundur. Siap semuanya? Ya. 5, 4, 3, 2, 1, go! Terima kasih kepada beliau Pak Camat Pelantikan yang telah melepas peserta nomor undian pos A01. Dan selanjutnya untuk start 02. Halo. Ya, ada jeda. Ya, nomor A01 sudah berjalan. Ya, dari ini 02 ya. Tinggok kacamata ne. Siapa ini? Siapa ini?
Peserta selamat sampai di garis finish. Ya, lambaikan tangannya di bangku kehormatan kepada Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Kapolres. Lambaikan tangan di bangku kehormatan. Dan barisan belakang diri oleh Drabin. Inilah Drabin anak-anak MI Pelatihan. Drabin anak MI Pelatihan. Selamat semangat luar biasa. Ini adalah anak-anak generasi penerus kita, ya. Sultan Drabin dari MI Pemadam Kebakaran yang sangat cerdas sekali melambangkan, mengingatkan perjuangan-perjuangan para pejuang dahulu. Semangatnya luar biasa. Menjaga kesatuan Republik Indonesia. Merdeka. Dan berikutnya nomor. Peserta berikutnya di depan sendiri terdapat sebuah rumah. Terima kasih ini. Semua inilah dia. Peserta selamat datang di garis finish. Silakan berikan penghormatan di depan panggung kehormatan. Berikan penghormatan di panggung kehormatan. Ya, ini adalah terima kasih. Kuda lumping. Nah, sing ketika
dan yang lain. Dan kita tunggu selanjutnya. Kita senada drum band yang ditampilkan oleh SD Negeri 3 Pangkal Tegal. Tepuk tangan yang meriah. Berikan sambutan, berikan penghormatan di depan panggung kehormatan. Ya, terima kasih kepada adik-adikku pada pegawai SD Negeri 3 Pangkal Tegal yang pada hari ini ikut memeriahkan, meramaikan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Berikan kehormatan kepada kehormatan selamat sampai di garis finis. Inilah dia dari SD Negeri 3 Pangkal Tegal. Dan berikutnya Pantomim atau wayang ini ya. Dikolaborasikan dengan pasukan merah putih melambangkan NKRI harga mati. Melambangkan di barisan belakangnya ada kuda lumping. Berikan kehormatan di panggung kehormatan kepada Pak Camat dan instansi lainnya yang ada di panggung kehormatan. Ya, harus. Terima kasih kami ucapkan kepada kontingen dari SD Negeri 2 Pangkal. Selamat datang di garis finish dan selamat beristirahat. Dan diiringi berikan tepuk tangan yang meriah untuk SD 2 Larangan. Ya, yang di depan untuk Negeri 1 Pangkal. Berikan lambaian penghormatan di panggung kehormatan. Iya, terima kasih kepada Pak Satiman yang pada hari ini sudah mengerahkan anak didiknya untuk ikut partisipasi memeriahkan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Inilah kontingen dari SD Negeri 1 Pangkal. Selamat sampai di garis ini. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Lambaikan benderanya. Lihat ini. Untuk SD Negeri 3 Larangan. Yo, teman-teman. Ya, bertemu tangan yang beresnya untuk SD 3 Larangan. Lambaikan tangan di panggung kehormatan. Di situ ada Pak Kapolres Ramil, Pak Kapolsek dan jajarannya beserta instansi lainnya. Ke panggung kehormatan. Terima kasih. Menggunakan pakaian-pakaian adat yang luar biasa. Berapa? Oh, kelas 1. Yelnya sangat semangat sekali. Ya, terima kasih. Lambaikan tangan di panggung kehormatan kepada Pak Samad, Pak Kapolsek, Pak Kapasrami dan lain sebagainya. Ya, simpening aja santun. Kehormatan. Terima kasih untuk SD Negeri 1 Tegal Vigen. Berikutnya kontingen garis finish ya. Belakangnya keaneka ragaman yang ada di Indonesia. Pakaian ada 14 ya. Berikan kehormatan di panggung kehormatan. Terima kasih.
Siap. Lambaikan lagi tangannya ke Pak Gugar, matang lebih semangat lagi. RI siswanya paling belakang, paling muda. Lebih keras lagi. Sambil lambaikan tangan di panggung kehormatan. Aku coba. Terima kasih. Stay lagi kita pasukan tidak mau ketinggalan. Ya, semangat, semangat. Sambil dadah-dadah di panggung kehormatan. Inilah dia. Salam kehormatan. Beri salam kehormatan Bapak Kamudan dan Bapak Camat Pengadilan. Inilah menunjukkan kreativitas yang dimiliki siswa-siswi SD Negeri 3 Pasundian. Kreativitas yang sangat luar biasa, patut kita hargai. Yang dimiliki oleh FI Muhammadiyah Tegal Tinggal. Silakan lambaikan tangannya di panggung kehormatan. Lambaikan tangannya di panggung kehormatan. Ya, 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 mana? Lebih semangat lagi. Ronaldo dan tidak ketinggalan juga. Semangat, semangat. Lambaikan tangan di panggung kehormatan. Lebih semangat lagi, lambaikan tangannya di atas panggung. Suaranya mana? Suaranya mana? Lebih keras lagi. Ini dia RI Marif NU 01. Tangan di panggung kehormatan. Lambaikan tangan di panggung kehormatan. Jos Nyong kesel, jos. Lanjut jalan, semangat ayo. Terima kasih kami ucapkan untuk MI dari Pasundian. Selalu paling belakang adalah siswa yang paling muda. Kehormatan, berikan kehormatan kepada Forkom Tingkat yang ada di Kecamatan Barat dengan Yelda Keluarga. Dan ditutup dengan pasukan berkuda dari Jepang. Menampilkan kebudayaan kuda lumping yang dimiliki di Desa Bedagas. Panas banget. Suaranya biar semangat. Lambaikan tangannya ke panggung kehormatan. Berikan sambutan ke panggung kehormatan. Lebih semangat. Lambaikan terus ke panggung kehormatan. Dada-dada mari Pak Camat, Pak Polisi karo Pak Tentara. Biasa. Semangatnya yuk, kasih semangat. Semangatnya mana? Lambaikan tangannya di panggung kehormatan. Dada-dada maring panggung kehormatan.
dan selalu barisan paling belakang adalah siswa-siswi yang paling muda. Sambutannya. Ada itu. Merdeka! Merdeka! Lambaian tangannya ke panggung kehormatan. Ayo lambaikan tangannya di atas panggung kehormatan. Terima kasih kami ucapkan untuk SD Negeri 1 Panunggalan. Sambil melambaikan tangan ke panggung kehormatan. Ke panggung kehormatan. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Berikan sambutan ke panggung kehormatan. Sing dadi pentun segune Pak Haji. Nah ini paling belakang adalah siswa kelas 1 yang tidak pernah naik, tetapi kalau malam saya semangat yang mana SD Negeri 1 Bodegas lebih keras lagi. Salut pemegang tangan ke Pak Gubernur Bandar. Ini para penari-penari SD Negeri 1 Bodegas. Dan paling belakang ini ada rombongan kesenian kuda lumping yang ada di Desa Bodegas. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Terima kasih kami ucapkan untuk SD Negeri 1 Bodegas. Nomor di A25 dari SD Negeri 1 Pasunggingan. Ke atas panggung kehormatan. Dan ke atas panggung kehormatan. Ternyata SD Negeri 1 Pasunggingan memiliki siswa-siswa yang imut-imut sekali. Memakai baju-baju bursa utama. Ya. Hadir juga. Berikutnya kita sebut SD Negeri 1 Kehormatan. Lebih keras lagi. Seperti biasa, SD Negeri Larangan 3 ini paling belakang adalah siswa-siswi kelas 2. Selamat datang di garis finis ini. Bim Muhammadiyah Larangan, lambaikan tangannya ke panggung kehormatan. Lambaikan tangannya ke panggung kehormatan. Ke Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Bos Ramil dan jajarannya. Lebih semangat lagi. Lebih semangat yang keras. Disusul kemudian nomor undi terakhir 31. A31 dari SD Negeri 4 Pasunggingan. Inilah berikutnya SD Negeri 4 Pasunggingan. Lambaian tangannya ke panggung kehormatan. Kami ucapkan untuk SD Negeri 4 Pasunggingan. Suaranya yang keras. Lebih semangat lagi dan lambaian tangannya ke panggung kehormatan. Dada-dada di atas panggung kehormatan. Beri sambutan ke panggung kehormatan. Selamat datang di panggung dengan semangat untuk tampil di Malaysia. Musaliga yang ceria. Lambaian tangan ke panggung kehormatan. Kami Musaliga. Lebih semangat. Lambaian
Inilah kreatif dari para peserta. Kreativitas dari juga yang sangat unik. Kreativitas dari Musa Liga, trennya Musa Liga MTS Muhammadiyah 09 Purwalinga yang ada di wilayah Kecamatan Pangadikan menampilkan lengkap-lengkap model. Ada kreasi juga dari Musa Liga Laskar Cinta Batik. Gani Cinta Batik Purwalinga. Tangan ke pangku kehormatan. Peserta kurang akhir. Lambaian tangan ke panggung kehormatan siswa-siswi Musa Liga. Ayo, kalau belum lewat panggung kehormatan tangannya jangan dulu turun. Lambaian tangannya ke panggung kehormatan. Memberikan hormat kepada Pak Camat, Pak Kapolsek dan Pak Kapos Ramil serta Forkom Pincam yang ada di panggung kehormatan. Sambil jalan, mohon sambil jalan. Biar untuk semangat kepada monggo sambil jalan sambil memberi lebih keras lagi. Sekali lagi. Tetapi jangan ditiru kalau masih mensekolah, jangan dulu nikah. Lambat. Sudah di bagian depan, bisa dibubarkan langsung, dibubarkan saja. Kalau belum lewat panggung kehormatan, tetap lambaikan tangan. Tangannya masih di atas. Bisa langsung bubar, berarti karena cek yang di belakang. Semangat ya malu. Berikan penghormatan kepada yang ada di atas panggung kehormatan dan Pak Camat, Pak Kapolsek dan Kapos Ramil beserta Forkom Pincam. Sambil jalan yang di depan, sambil jalan sambil memberi salam kehormatan. Tangannya di atas sambil jalan, lambaikan tangannya ke panggung kehormatan. Sambil semangat ya mana? Mana suara? Iya, sekali lagi tepuk tangan yang mana untuk Kecamatan Pangadikan. Oke, terima kasih untuk semuanya saja yang telah ikut berpartisipasi untuk meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Inilah penampilan dari SMK YPLP Gapur Balinga. Menampilkan ini gambaran manusia nantinya akan mati. Nek KKN dipakai dipotong ke mantung. Ya, ini sangat antusias sekali ini dari SMK YPLP. SMK YPLP 2 Purbalingga. Ini pasukannya sangat panjang, Mas. Pasukannya sangat panjang. Ini satu sekolahan di bawah semua. Ya. Biasanya sekolah guru dan rapat kesenang. Nah, ini khusus lagi ini penggembira dari pasukan Dawak Desa Bidagas yang mensupport sekian acara tahun berdaya untuk peringatan HUT RI ke-78 Kecamatan Pangadikan. Cik cik. SMK YPLP 2 Purbalingga ditutup dengan siswa yang paling muda ini barisan belakang memakai tudung dan memakai lurik.
Berikutnya kita sambut ikon Kecamatan Pengadegan. Ikon Kecamatan Pengadegan berupa dayakan yang berasal dari Desa Bedagas yang sudah menjadi ikon di Kecamatan Pengadegan. Beri penghormatan ke Paku Kehormatan. Yang Anda miliki. Untuk sepeda motor ambil jalan alternatif belok kanan di sebelah timur panggung. Dari Desa Bedagas, mohon dengan hormat untuk berjalan menuju ke barat. Yuk yang lain, personil dayakan untuk berjalan. Yang jantung ceritakan di bawah ke pinggir, nanti yang lain jalan ya. Peserta yang lain monggo untuk berjalan biar gak macet, mengingat ini COVID masih banyak. Yang peserta balap agak minggir untuk lewat kendaraan biar gak macet. Maju, maju kendaraan, maju, awas bu minggir bu. Dan sekali lagi untuk pembawaan daya segera jalan ke arah barat. Terima kasih kami ucapkan untuk kontingen dari Desa Bedagas ini, ikon Kecamatan Pengadegan. Ikon cik 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 cik. Menampilkan kesenian yang ada di SMP Negeri 1 Pengadegan. Silakan. SMP 1 Pengadegan sedikit turut menampilkan atraksinya di depan
Pengguna suara. Iya betul Mas Amin. Ini dari penyelenggara pemilu Kecamatan Mahardika, PPK, Panwaslu dan PPS. Ini di belakangnya adalah masukan penyelenggara pemilu. Ini teman-teman kawan-kawan, Pak Camat yang terhormat. Terima kasih teman-teman yang terhormati. Kami penyelenggara pemilu 2024 bersama Panwas Cam Kecamatan Pengadilan hadir dalam acara Hari Budaya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan pada hari ini pula kami sosialisasikan pemilu pemilihan umum tahun 2024. Iya, telah kita saksikan bersama dari TV dari penyelenggara pemilu Kecamatan Pengadilan. Acak lelai tanggal 14 bukan hari Valentine, bukan hari kasih sayang, tetapi langkahkan tangan ke panggung kehormatan. Inilah tim pegerang PKK Desa Tertel, sangat kreatif, kreatur aktif, sehingga imajinasinya berputar luar biasa untuk menampilkan yang terbaik untuk pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Lambaikan tangannya ke panggung kehormatan. Pakai mic. Terima kasih. Untuk itu, kita berdekat
dari penari kuda kempa. Dari kopi dari desa pedagang. Dan di belakang hadir ibu-ibu PKK. Kami datang ke panggung kedua. Ya silakan. Iya. Kurang seru, kurang seru. Kurang seru. Mengangkat main mic kayak kayak seru. Ya, kayak seru. Gendang gendang gawe kapan? Nyari di budaya, nyari di budaya. Berbudaya. Gawe senang, gawe senang. Gendang gendang gawe kapan? Gendang dari desa Pedagang dan di belakangnya ada Pak Sudirman. Nah, oke, kabaran Pak Sudirman dari desa untuk berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Dan di belakangnya ini adalah siapa sih jenenge iki? Kawer-kawer. Nah, terima kasih. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Yuk, lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Yuk. Mau kerungkap. Iya, inilah. Panggung mengenang kita perjuangan Bapak Jenderal Sudirman. Dan di belakangnya ada sayur mayur. Dan di belakangnya ini adalah para petani-petani dari desa Pedagas yang menunjukkan bahwa desa Pedagas gemah lipah loh jinawi. Hasil buminya melimpah, ada sayur mayurnya. Sayang ewis pada alum. Ya, di depan masing-masing, Mas Amin. Ya. Nanti kita yang lambaikan tangan ke Pak Camat Morani. Maju. Kita tolong untuk maju. Yes, maju. Dan berikutnya kita sambut. Ini masih dari SD Negeri 2 Pengadegan. Ini masih SD Negeri 2 Pengadegan. Tampil yang lebih semangat SD Negeri 2 Pengadegan. Pasukan pembawa banner ini adalah siswa kelompok kehormatan. Ya inilah penampilan baik budaya kelompok kehormatan ke pasukan kelompok kehormatan. Kasih senyum dan semangatnya mana? Sambil nanti memberikan penghormatan ke panggung kehormatan.
saat. Monggo semuanya saja ikut berjoget, bergoyang bersama tim dari desa Pengadegan yang dipimpin langsung oleh beliau Bukades Buwatila. Nah, ikut beliau ikut terjun. Ambil jalan bu, monggo. Ini masih belakang, masih banyak antrian. Sambil ya, memberikan penghormatan ke panggung kehormatan. Senyumnya ditunjukkan, senyumnya mana senyumnya ibu-ibu. Sampaikan tangan ke panggung kehormatan. Ke panggung kehormatan. Sampaikan tangan ke panggung kehormatan. Masih dari desa Pengadegan. Di belakangnya pasukan-pasukan skuter metik tanpa gigi, skuter Jawa. Iya, tanpa ya. Gigi, gigi bagi yang tampilan skuter-skuter Jawa dari desa Pengadegan. Ya, inilah gambaran-gambaran kenapa Anda menaiki sepeda motor metik. Salah satunya berawal dari ide-ide ya, yang seperti ini. Ini mengingatkan kita pada tahun 80-an. Tahun 80-an. Iya. Ya. Sing ngerti kayaknya ingat. Berarti wis tua. Berarti sing ngrasakne sing gawe kayak iki wis tua dhewe. Wis tua pasti. Dan lambaikan tangan ke panggung kehormatan Bapak-bapak Ibu-ibu. Berikan salam kehormatan ke panggung kehormatan, lambaikan tangannya. Ya, nah, sekali lagi silakan untuk jalan pelan-pelan sambil melambaikan tangan ke panggung kehormatan. Sambil melambaikan tangan ke panggung kehormatan. Anak ambulane iki. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Ya, inilah dia masih dari kreativitas pemuda-pemudi masyarakat Desa Pengadegan. Terima kasih kami ucapkan kepada Desa Pengadegan. EPG orang nasib numpak. EPG mabur. EPG malah numpak. EPG sing numpak. EPG numpak. Kentenan. Oke, selanjutnya ini beberapa mobil yang sambutan yang meriah untuk kontingen dari Desa Larangan. Inilah ya, dia. Maju jalan memberikan kehormatan. Lambaikan ya, tangan ke panggung kehormatan. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Luar biasa dari Desa Larangan menampilkan 1000 peserta. Kurang. Lambaikan tangan ke kamera. Musiknya tiga, musiknya. Oh, ada musiknya, pengen no. Eh, pengen kepingin joget, ada musiknya. Iya. Tampil joget. Dalam berkreasi dari Desa Larangan. Ya, saya rasa cukup. Silakan lebih semangat. Ya, meneruskan jalan. Terima kasih kami ucapkan kepada Desa Larangan. Dan selanjutnya ini adalah penampilan dari SMP Negeri 3. Ini Pengadegan. Ya. Ada Yel-Yel. Silakan. Untuk nasi kehormatan kepada Polkom Hijam yang ada di panggung kehormatan. Ya. Kurang seru. Suaranya mana SMP 3? Kurang semangat. Uwis kepanasan. Kesel. Kita sudah biasa.
sekali dadah-dadah, lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Terima kasih, ini sangat kreatif sekali, paling belakang. Iya, terima kasih, selamat jalan. Mudah-mudahan selamat sampai rumah masing-masing. Ya, selanjutnya ini di... Iya, begitu meriah. Ini penampilan dari ibu-ibu pendidik. Gabungan dari guru TK, guru PAUD, guru SD, Taman Pendidikan, bergabung di titik but Kecamatan Pendidikan, menampilkan tarian Gugur Gunung. Tarian Gugur Gunung yang ditampilkan oleh titik but Kecamatan Pendidikan. Semuanya sedang selamat menyaksikan. Iya, silakan melambaikan tangan. Partisipasinya. Ya, selanjutnya ini di belakang titik but. Nah, tetapi ya, selanjutnya bagus semua inilah. Ya, peserta dari Desa Tumangan. Ini depan sendiri adalah tokoh pewayangan. Berikan penghormatan ke panggung kehormatan. Ya, pasukan pembawa bendera dibawa langsung oleh para ketua RT yang ada di Desa Tumangan. Berikan penghormatan. Terima kasih. Berikan tangan ke panggung kehormatan. Silakan. Belakang sendiri juga di belakangnya ada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu burung Garuda yang gagah melambangkan negara kita adalah negara yang besar. Diikuti oleh pasukan dari perangkat desa Pak Sarik, Bukades, Bu Sarik, dan Pak Kadus dan iya, lain sebagainya. Inilah nyari Aitor Boru Desa Tumangan Ratu Laut Kidul. Pak Samad paham boten sinten iki Pak Samad. Nah, oke, inilah dia. Terima kasih. Ratunya Desa Tumangan. Semangat terus, sampaikan semangat, semangat lagi, kasih hormat, berapa?
Dan barisan paling belakang ini adalah gambaran kendaraan tempur pada saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke ini kemerdekaan ke-78, dan inilah pakaian adat orang Betawi melambangkan NKRI. Ini ondel-ondel peserta dari BPP Kecamatan Lampengan. Tangannya ke panggung kehormatan, dipimpin langsung oleh Pak Kukuh. Silakan. Ayo. Ya, kasih kehormatan. Semangat lagi. Peserta. Senyumnya. BPP Kecamatan Lampengan. Diikuti juga oleh beberapa inovasi. Silakan, jalan. Pak Kobo, silakan. Jalan. Oke. Sambil melambaikan tangannya ke panggung kehormatan, kami ucapkan terima kasih kepada BPP Pertanian. Terima kasih. Ini kepada Masjid PPL dan kelompok P2L yang telah bergabung di BPP Kecamatan Pengetikan memeriahkan pawai budaya hari ini. Ya, ini dari PPI. PPI dari Kecamatan Pengetikan. Ya, ini kreativitas dari Kemenag yang ada di Kecamatan Pengetikan. Selamat datang di garis finish. Kita sambut yang meriah dan disambut dengan lambaian tangan menuju ke panggung kehormatan. Selanjutnya dari SMP Negeri 2 Pengetikan, silakan untuk maju ke depan. Berikutnya kita sambut sama-sama. Inilah dari SMP. Mana semangatnya SMP Negeri 2 Pengetikan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini peserta dari Desa Karangjo. Wah, di belakangnya ada peserta yang mau mengatakan inilah dia peserta dari Desa Karangjo. Suaranya mana? Ya, suaranya mana peserta? Silakan lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Silakan memberi hormat kepada lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Lambaikan tangan. Inilah dia peserta dari Karangjo. Ya, silakan untuk maju depan, nanti berapa kehormatan kasih atraksi sedikit ya beberapa kita kasih beberapa menit untuk atraksi di depan panggung kehormatan. Ini dia dari Desa Pasunggingan membawakan tema aneka ragaman modernisasi berkolaborasi dengan tradisional. Iya, inilah dia. Dari desa Pasunggingan, diiringi para penari dari desa Pasunggingan, dari desa Pasunggingan.
Uruh dia nembe pemanasan. Iya. Apa bis panas? Sambil memberikan kehormatan ke panggung kehormatan ya. Dan sambil berjoget. Mama. Panas ya? Mama kecelup-celup. Ya, operator yang kerja, operator lagi golek musik. Sambil memberikan penghormatan ke panggung kehormatan, lambaikan tangan. Ya, lambaikan tangan ke panggung kehormatan. Selamat, beserta Forkom Bintang. Ada Kapolsek dan Kapos Ramil. Orang ketemu musik kayak Mas Pangat. Ya, inilah dia pertunjukan dari Desa Pasunggingan. Bapak Ibu semua, inilah selamat atrasi dari Desa Pasunggingan. Selamat menyaksikan. Lambaikan tangannya ke panggung kehormatan. Terima kasih semuanya. Dan berikutnya PKBM Kartika membantu Anda bagi yang bekerja sambil sekolah. Yang jelas biayanya sangat murah. Inilah dia yang tampil adalah seluruh siswa atau warga belajar PKBM Kartika. Silakan beri penghormatan ke panggung kehormatan. Ya silakan tampil berjalan. Menampilkan tari begalan. Ya. Mas Amin dalam tari begalan.
mendukung. Terima kasih penampilan dari tim KVM Kartika. Silakan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat istirahat. Terima kasih. Inilah penampilan dari seluruh warga belajar PKBM Kartika dari paket B dan paket C. Jika Anda ingin belajar sambil bekerja, daftarkan diri Anda di PKBM Kartika yang beralamatkan di samping minimarket Alfaris atau di hubungi saja ke kantor kecamatan atau kantor kepala desa yang ada di desa masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Kami ucapkan untuk PKBM Kartika. Lapangkan tangan ke batu kehormatan untuk yang lain sambil berjalan, sambil berjalan. Lapangkan tangan ke batu kehormatan, berikan penghormatan untuk pokoknya di PKBM Kartika, tayin sekolah, yo tayin nyambi kerja. Berikutnya ini penampilan yang terakhir dipimpin dari desa Palugalang. Macam kreativitas yang ditampilkan pada saat hari ini dipimpin langsung oleh Bang Bule yang sudah terkenal di seantero jagat negeri wilayah Pangandaran dan Banjarnegara. Lengkeret di leher. Silakan nanti memberikan penghormatan ke bangku kehormatan. Wahai saudara-saudaraku, penampilan terakhir dari peserta terakhir Desa Paduka. Jenderal Sudirman dan para pemuda berhasil menemui putur para kloni-kloni Belanda tanpa kenal ampun. Di saat yang bersamaan, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengambil alih kepemimpinan dan menyiarkan proklamasi. Proklamasi. Indonesia. Bangsa Indonesia. Dewan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Panunggala, terima kasih. Mohon untuk dilanjutkan perjalanannya. Terima kasih. Inilah dia penampilan terakhir dari Desa Panunggala. Terima kasih kepada seluruh warga yang ada di Kecamatan Bengatiga. Kami atas nama panitia apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.